اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين مسلمات dan para pendengar program Suara Masjid dari Masjid Abidin, insyaAllah kuliah maghrib kita pada malam ini akan menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Muka surat 11 baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka terkadang barangkali, yakni kemungkinan, engkau i'tiqad padanya, pada Tuhan yang disembah, dan pada sifatnya, pada sifat Tuhan yang disembah, sesuatu, yakni akan sesuatu yang tiada patut bagi zatnya, zat Tuhan yang disembah. Doa, dan kami berlindung dengan nama Allah. Wal-iyazabillah, na'uzubillahi min zalik, ni doa. Dan kami berlindung dengan nama Allah. I'tiqad akan sesuatu yang tiada patut bagi zatnya, bagi dirinya, diri Tuhan yang disembah, barang yang, mana pegangan yang menyalahi sebenarnya, pegangan yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka apabila berpegang dengan pegangan yang menyalahi pegangan yang sebenar, pegangan yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka jadilah ibadah kamu, ibadah kamu ni jadi seperti debu yang bertaburan. Ibadah yang kamu lakukan menjadi seperti debu yang bertaburan, maknanya tidak ada manfaat. Ini sambungan yang mana ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Bagi orang yang nak menjalani jalan akhirat, bagi orang yang nak dapat kemenangan dunia dan akhirat, kewajipan yang pertama-tama adalah ilmu. Itu kewajipan yang pertama-tama. Ha, kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Kerana dua perkara. Kerana dua sebab. Sebab yang pertama, supaya ibadah yang kita lakukan tu hasil dan sejahtera. Hasil dan sejahtera, sejahtera daripada perkara yang membinasakan ibadah kita yang hasil tadi, ibadah kita yang jadi tadi. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, supaya kita timbul takut dan gerung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua, kenapa ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Sebab yang pertama, supaya ibadah yang kita lakukan tu hasil jadi, kemudian sejahtera, selamat. Ibadah yang jadi, yang hasil ni ada nilai, ada pahala. Sejahtera, selamat maknanya jadi bekal kepada kita di hari akhirat. Kalau ibadah tu hasil jadi sah, tapi tak selamat, kemudian datang penyakit-penyakit yang membinasakan
pahala amal ibadah yang kita lakukan, maka amal ibadah tak jadi bekal dah di hari akhirat. Jadi nak wi jadi ibadah, lepas jadi nak wi selamat ibadah kita, maka wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kemudian wajib dahulu ilmu atas ibadah daripada permulaan lagi dalam bab ilmu. Imam Zali menekankan pertama-tama ilmu, pertama-tama ilmu. Kemudian nak hasil ibadah, nak selamat ibadah, dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu ni banyak. Ilmu mana pula antar ilmu-ilmu ni, ilmu mana hak mula-mula sekali? Ilmu mana hak mula-mula sekali? Di sini ada tiga ilmu. Nak jadi ibadat kita tu hasil, jadi, sah, pakat, kemudian nak sejahtera, ada tiga ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tiga ilmu. Depan dia akan cerita satu-satu. Tapi antara tiga ilmu ni, ilmu mana ke hak mula-mula? Maka Imam Zali mengatakan bahawa pertama-tama wajib adalah mengenal Tuhan yang disembah. Hak tu hak pertama-tama. Wajib dahulukan ilmu. Wajib dahulukan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi antara tiga ilmu mana ke hak pertama-tama sekali? Hak pertama-tamanya mengetahui, mengenal Tuhan yang disembah. Itu akidah yang pertama-tama, iaitu ilmu tauhid. Ini kita cerita dia punya turutan ilmu lah. Yang kita belajar ni, belajar sekali, belajar sekaligus. Ilmu tauhid pun fardu ain, ilmu fiqh pun fardu ain, ilmu tasawuf pun fardu ain. Dia tak boleh kata saya tak mau ngaji fiqh lagi, saya tak mau ngaji tasawuf lagi sebab tak selesai lagi tauhid. Mana? Kerana saya tauhid selesai dah, nak pindah fiqh, tasawuf tak boleh lagi. Tiga-tiga tu kena serentak. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga tu fardu ain belaka. Tiga-tiga tu fardu ain belaka. Salah satu daripada tiga ni kalau kita tak belajar, kita meninggalkan kewajipan fardu ain. Tiga-tiga ni, salah satu daripada tiga, dua daripada tiga kita mengaji tetap berdosa sebab tauhid, fiqh, tasawuf, ketiga-tiga ilmu ni fardu ain belaka. Kita maklumlah fardu ain. No. Kelah fardu ain. Fardu ain ni kewajipan atas masing-masing. Kewajipan atas individu, atas masing-masing. Tak ada boleh tolong muaku. Kalau ayah tu pandai fardu ain, anak tak pandai, tak lepas anak. Tu laki pandai fardu ain, bini tak pandai, tak lepas bini. Dia kewajipan atas masing-masing. Kalau fardu kifayah, barulah lepas kewajipan orang yang lain. Bukan wajib lepas kewajipan keluarga kita. Masyarakat pun lepas apabila ada seseorang yang menguasai ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni masing-masing. Tiga ilmu ni fardu ain belaka. Tak ada satu dari tiga ni, berdosa lah kitanya. Berdosa ke apa? Berdosa meninggalkan kewajipan. Apa kewajipannya? Kewajipan belajar. Meninggalkan kewajipan belajar fardu ain itu berdosa. Berdosa meninggalkan kewajipan. Besar dak kewajipan belajar ni? Khilaf ulama, mana besar kewajipan semayang dan kewajipan belajar? Mana besarlah kewajipan belajar? Kewajipan semayang pun besar, kewajipan belajar pun besar. Orang dak semayang, kita maklumlah. Berdosa besarlah dianya. Sebab apa? Itu kewajipan tiang agama. Sama juga dengan kewajipan belajar. Besar macam kewajipan sembahyang. Tak belajar satu daripada tiga ilmu ni, berdosa. Dan bila berdosa? Berdosa selama mana kita belum memulai belajar ilmu fardu ain, cukup tiga-tiga. Malaikat akan catat dosa setiap saat kerana meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Tengah-tengah malaikat catat dosa kerana meninggalkan belajar fardu ain, kita pergi buat lebah, kono-kono buat amal sunat. Buat amal sunat, tengah-tengah malaikat catat meninggalkan kewajipan fardu ain belajar. Guna kamu? Dan kamu?
Ini tiga-tiga ilmu ni wajib fardu ain. Dia kena belajar ketiga-tiga. Cuma sebut di sini turutan. Hak pertama ada tiga, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ha, turutan ni mustahak ni. Hak belajar segetok. Tapi kalau tak ada yang pertama, tak ada ilmu tauhid yang pertama ni, tak ada ilmu tauhid, tak ada pekoh, tak ada tasawuf. Tak ada ilmu tauhid, tak ada pekoh, tak ada tasawuf. Kita ngaji pekoh, kita ngaji tasawuf, pegangan tauhid kita ngaji. Ngaji pun tak ada orang panggil. Tak ada. Ada iktibar belaka tu. Sebab apa? Ini ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Tak ada usuluddin, tak ada ad-din. Tak ada usuluddin, tak ada ad-din. Tak ada imaduddin, runtuh ad-din. Kan gitu? Tak ada usuluddin, tak ada tapak agama, tak ada agama. Tak ada tauhid, pekoh tasawuf, tak ada lah. Tak ada imaduddin, tak ada tiang agama. Apa tiang agama? Sembahyang. Maka runtuh agama. Runtuh agama sebab tak ada imaduddin, tiang agama. Agama masih lagi ada, tapi tak ada tiang, runtuh agama. Tapi kalau tak ada usuluddin, tak ada tapak agama, tak ada agama. Ini hak ilmu yang pertama-tama. Mengenal Tuhan yang disembah. Macam mana Mazali kata kita nak beribadah kepada Allah dalam keadaan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak ngaji bab hukum sembahyang, hukum puasa? Kita nak ngaji hukum sembahyang, hukum puasa, hukum zakat, haji contohnya. Tapi tuan hukum kita tak kenal. Syarik, tuan hukum Allah Ta'ala. Kita nak ngaji hukum Allah, ngaji hukum sembahyang, hukum puasa, tapi tuan hukum tak kenal, nak ngaji hukum dia ke mana? Kita nak ngaji hukum berkaitan hati. Hukum berkaitan dengan hati, ikhlas, syukur, sabar, tawakul, itu hukum Allah. Anak ngaji hak batin ni kena kenal syarak tuan hukum terlebih dahulu. Ini hak pertama-tama. Imam Zali kata macam mana kita nak beribadah kepada Allah dalam keadaan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal sifat-sifat Allah, tidak mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib pun kena tahu juga, sifat mustahil pun kena tahu juga. Buat apa nak tahu sifat mustahil ni? Nak kemah kejap hak wajibnya. Hak mustahil kena cerita juga. Hak mustahil kena cerita. Hak wajib cerita, hak sebaliknya kena cerita juga. Hak wajib, wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Hak wajib. Kalau dak satu jadi dua kena pula. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, nescaya binasalah langit bumi. Ha, kena cerita je kalau dua macam mana. Hak wajib, wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Ha, tu hak wajib. Dah kalau dua, kena ayu juga kalau dua. Ini dalam kitab sifat 20 ni. Kalau Tuhan lemah, kalau Tuhan jahil. Ha, dia ada kalu-kalu gitu. Kalau orang tak faham kaedah kitab sifat 20, mai duk kalu-kalu benda hak tak ada. Buat apa nak kalu-kalu benda tak ada? Tu nak Quran. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah di langit bumi ni, ada ke? Ha, tak ada. Dah mai duk kalu-kalu. Ha, tu dah Quran. Anda percaya binasa langit bumi. Tak jadi awal-awal lagi langit bumi. Tak jadilah kalau dua-dua Tuhan. Bukan binasa, tak jadi awal-awal lagi. Tak ada nak buat. Hak ni baru nak buat, hak tu pun putus. Hak tu, ha, dia duduk balah lah mengada dua Tuhan. Ha. Bukan kata binasa langit bumi, tak jadi awal-awal langit bumi. Jikalau ada dua Tuhan. Ada kena cerita yang wajib, cerita yang mustahil. Watawakkal alallahil, watawakkal alallahil hazil lazi la yamun. Bertawakallah kamu ke atas Allah yang hidup, yang tidak mati. Kena sebutlah hak mati tu.
Alal hayyul ladzi la yamut. Tuhan yang hidup yang tidak mati. Hak tidak mati, hidup tidak mati lah. Ha, kena wari juga hak mati-mati ni. Anu ikmah. Ha, tu kena kenal sifat yang wajib, kena kenal sifat yang mustahil. Ha, ni dalam hak bab ilmu akidah. Ha, ni hak ilmu pertama-tama supaya amal ibadah kita jadi dan sejahtera. Ha, tak ada hak ilmu kena Tuhan ni tak jadi awal-awal. Kata Mazali lagi, maka terkadang barangkali kemungkinan, takut ni ni, barangkali macam mana ni engkau i'tikad padanya, pada Allah dan pada sifatnya, sifat Allah, sesuatu yang ini akan sesuatu yang tiada patut bagi zatnya, bagi diri, bagi diri Tuhan yang disembah, diri Allah ni, dan kami berlindung dengan nama tu doa. Ini akan sesuatu yang tiada patut bagi zatnya, bagi diri Allah, barang yang menyalahi sebenar pegangan, yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Takut kemungkinan berpegang dengan akidah yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita panggil pegangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni umum lah. Mu'tazilah, Mu'tazilah ni mana pegangan yang terpesong, pegangan yang tergelincir daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka Mu'tazilah ni pula ada bagai-bagai fahaman pula. Kalau buka dalam Qomus Marbawi, dia kata Mu'tazilah ni ada 20 jalanan pula. Dalam Qomus Marbawi, hak Mu'tazilah ni dia kata ada 20 jalanan. Dan di antara firqah-firqah, 72 gulungan ahli neraka, daripada 73 tu di antaranya berkaitan dengan pahaman-pahaman, pegangan-pegangan yang menyalahi yang sebenar. Ha, takut bila dok kemah dalam bab pegangan, berpegang dengan akidah yang menyalahi sebenar, maka jadilah ibadah kamu, mayabang kamu tu, puasa, haji, zakat kamu, dengan ibadah-ibadah yang kita buat ni seperti debu yang bertaburan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak debu bertaburan ni, kalau pegangan yang menyalahi ni pegangan yang dosa besar. Kalau pegangan yang menyalahi ni siapa jatuh kepada kufur, itu kekal neraka selama-lamanya wal iazabilah. Pegangan yang terpesong, pegangan yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah ni, ada yang kufur, ada yang berdosa besar. Hak berdosa besar padang dah, ibadah jadi macam debu yang bertaburan. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu tauhid. Lepas tu kata tak ada ilmu tauhid, tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf. Comel macam mana semayang pun, comel macam mana puasa pun, comel macam mana ngaji Quran wa ibadat pun, kalau tersilap berpegang dengan akidah yang menyalahi sebenar ni, tak ada. Jadi ibadah jadi macam debu yang bertaburan. Ha, ni Mazali kata ni, terkadang kemungkinan. Ada pegangan yang kufur atau kekal neraka selama-lamanya, ada pegangan yang dosa besar, dipanggil pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Fasik ni pegangan yang dosa besar, mubtadi' ni pegangan yang bida'ah, yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bida'ah yang dalalah, hak neraka. Ya, kalau ini peringatan, peringatan dalam bab bida'ah akidah. Adapun bida'ah bab farak agama, hak ni sunat ke, hak ni dok sunat ke, hak tu nipih. Hak tu nipih je, tak usah duk bahas hak tu. Hak mana kata sunat, buat. Hak mana kata dok sunat, tak usah buat, senyap-senyap sudahlah. Hak tu hak cek je. Kalau nak cek cerita bab bida'ah hak sesat, ha ni, bida'ah akidah, bida'ah pegangan, itu bida'ah neraka.
Kalau setakat kunuk sunat ke tak sunat, tu nipis je. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sunat. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali kata tak sunat. Sudahlah. Kita duduk tepat bermazhab Syafi'i, kita baca. Tak sebab pelik daripada orang lah. Lepas tu, tinggi-tinggi hukum kunuk ni ada pandang kata wajib? Tak ada. Lepas tu, hak tamu buat tu ada dia kata haram? Tak ada. Cuma dia tidak sunat aja, dah. Nipis je kan? Hak ning ni, hak pegangan yang terpesong ni, hak bida'ah yang terpesong ni, kadang-kadang ada kata dia sebesar, ada lama kata kapi. Ni. Dia sebesar dengan kapi. Hak bida'ah, hak sa'ning tu, ada kata bida'ah, ada kata sunat. Tu tak sunat je, tak naik tak wajib pun. Hak kata bida'ah tak sunat je, dia kata tidak kata haram pun. Tak ada kata baca kunuk masuk neraka, tak ada. Cuma dia kata tak sunat. Gitu je. Macam talking. Talking. Hak talking lepas dia ke bumi tu. Hak talking masa nazak tu, tu sepakat. Tak panggil talking tu. Masa dia tengah nak mati tu kan. Kita laqinu mautakum la ilaha illallah tu. Tu talking tu. Kalau kita kata dia nak mati tu, talking kok. Talking apa dah tanang lagi. Kita faham talking hak lepas ke bumi itulah talkingnya. Tu talking juga. Ni pun talking juga ni hak laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar talking ni ajar. Ajar orang nak mati tu dengan la ilaha illallah. Kita kata talking. Dia pun talking. Mana buku talking? Buku talking tak bawa pula. Tu ajar la ilaha illallah. Tu sepakat. Talking lepas ke bumi. Talking lepas ke bumi buka dalam kitab fiqh Islami wa adillah tu. Karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia ada bab situ. Al-Talqin Ba'da Dafni. Ada bab dia. Khilaf dua pandangan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sunat. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi tak sunat. Ada benda lah. Dia kata nipis je. Nak baca? Baca. Tak mahu talqin? Alhamdulillah. Boleh balik awal. Ke mana? Kita pun sibuk. Sibuk. Lorak ni. Tak ada talqin. Doa saja dah. Alhamdulillah. Doa boleh balik. Kalau talking rugi makan masa pula kita situ. Tu kata tu nipis je. Nak wak-wak tambah sudah. Nak tahlil lepas daripada mati. Nak tahlil pun tahlil tambah sudah. Apa? Tak mau tahlil kita mujur pergi orang malam-malam buta. Nak pergi orang malam-malam buta. Tak mau tahlil ada apa-apanya. Tu nipis je. Nak buat-buat tambah sudah. Cuma kita nak buat gapa-gapa biar ada ilmu. Apa benda nak buat? Biar ada ilmu. Jangan turut orang. Jangan kena adab. Jangan turut orang. Jangan kena adab. Bukan kata hok kata talqin tahlil ni. Semayang pun. Kena belajar. Jangan turut orang. Jangan jadi adab. Bukan kata hok bab talqin tahlil. Sama lah semayang. Tapi bida'ah dalam bab pegangan. Ni bida'ah yang dolalah. Yang khilaf ulama ada kata dosa besar, ada kata pegangan tu pegang yang kufur. Apabila sebut kata pegangan yang menyalahi sebenar yang dosa besar ni, kita ada dosa besar pegangan. Kita ada dosa besar hak zahir. Dosa besar zahir ni tak semayang, tak puasa, berjudi, minarok. Itu dosa besar zahir. Kemudian ada dosa besar hak hati. Riak, dosa besar. Hasad, dosa besar. Takabur, dosa besar. Itu dosa besar hati. Neraka belaka tu. Tapi antara dosa-dosa besar ni, hak dosa yang paling besar adalah dosa akidah. Dosa yang paling besar adalah dosa akidah. Itulah sebesar-besar dosa. Kemudian dosa akidah ni pula, malaikat akan catat setiap saat dengan dosa sebesar-besar dosa setiap saat. Ni buat ibadat-ibadat ni macam debu yang bertaburang ni. Berpegang dengan akidah yang menyalahi yang sebenar, ibadat macam debu yang bertaburang. Dibimbangi kita macam seumpama ni. Dosa besar orang judi minaro. Dosa besar judi minaro. Ada tak orang judi setiap masa? Setiap saat? Judi! Ada? Ada orang minarok 24 jam? Pas sederang, sederang, pas sederang, sederang. Mati. Ada orang berzina
orang 24 jam. Ada. Dia judi ada time dia. Minarok ada time dia. Time tu dosa besar lah. Lepas tu dia beri tiap tu. Dosa akidah setiap saat. Malaikat akan catat setiap saat. Sebaliknya, kalau berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah, itulah sebesar-besar pahala. Lebih besar daripada hak paling besar pahala ibadah zahir sembahyang. Puasa, zakat, haji, sembahyang paling besar sekali. Sebesar-besar pahala ibadah zahir adalah sembahyang, tapi besar lagi pahala akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni, malaikat akan catat pahala setiap saat. Tak ada ada apa-apa amalan, tak ada ada apa-apa bacaan, tapi terpacau di akidah kita dengan akidah yang sebenar. Sebab itulah inilah ilmu akidah, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling besar nak banding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang ilmu penting belaka, ilmu fiqh penting, ilmu tasawuf penting besar, tapi penting besar hak paling penting, hak paling besar adalah ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak berpegang dengan akidah yang menjadi akidah yang sebenar. Kita secara umum alhamdulillah lah, orang tua duk tekan sok mau bab pegangan, orang tua duk tekan sok mau bab pegangan, berlaku gapa-gapa masya-Allah. Apa makna berlaku apa-apa kan, tebik mulut orang tua kita kata apa masya-Allah, apa makna perkara yang ditentukan oleh Allah. Ini akidah kita. Orang tua kita duk cakap semua hak berlaku ni Tuhan tetap berlaku dah pada azal. Kita kena sabar, kita kena reda, kena terima. Sebab apa yang berlaku ni Tuhan tetap dah pada azal. Semua yang berlaku ni khijaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kainat, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Ni orang tua kita duk main. Ini akidah kita. Mana orang tua kita duk main sokmo tu. Tuhan tetap dah segala-gala. Mana apa yang berlaku tu semuanya perbuatan Tuhan. Makhluk kainat tak boleh bekas sama sekali. Ini asas pegangan kita. Tapi kita kena letak pula di mana pula letak peranan kita yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Ini kena letak molek. Hak asas tadi tu. Kalau dalam kitab kita ni, saya ambil depan sikit. Muka surat, muka surat 16. Baris yang kedua daripada atas. Surat 16, baris yang kedua daripada atas. Dia dalam kitab Minhajul Abidin ni, bab tauhid dia berulang-ulang. Surat 16, baris yang kedua daripada atas. Dan bahawasanya ia tiada ada di dalam mulki alam di dunia ni, dan malaku tidak ada di alam langit tu melintah khatir terdetik di hati dan terkelip yang memandang kelip mata. Tidak berlaku di langit, di bumi tak berlaku di langit, berkelip terdetik di hati, berkelip mata, melainkan dengan qada Allah dan qadarnya qada Allah dan iradahnya iradah Allah dan kehendaknya kehendak Allah. Di alam dunia, di alam langit, tidak berlaku walaupun terdetik di hati, walaupun sekecil-kecil berkelip mata, tidak berlaku melainkan qada Allah dan qadar Allah. Qadar Allah ni orang tua kita kata Tuhan tetap berlaku dah pada azal.
Tuan tentu belakedah pada azan. Tuan takdir belakedah pada azan. Tuan susun belakedah pada azan. Tuan putuh belakedah. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Sebagaimana Nabi bersabda, Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa-apa perkara yang Allah kehendaki akan berlaku, apa-apa perkara yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku. Itu qada Allah dan qadarnya. Perbuatan Allah, khijaan Allah. Orang tu duk kata, semua yang berlaku ni khijaan Tuhan, makhluk tak ibukah sama sekali. Nah, ni. Kan gitu orang tu kita duk tekan. Nah, ni. Alhamdulillah lah. Nah, tapi dalam bab ni, bab pegangan. Dalam bab pegangan ni, kita kena tekan sokmu, kena ulang-ulang sokmu. Berarti Mazali kata, barangkali. Maka terkadang barangkali takut ada juga kemungkinan-kemungkinan ada orang berpegang dengan akidah yang salah. Bukan mazali kata orang hok pegang akidah salah belaka, bukan. Terkadang barangkali ada kemungkinan kalau berpegang dengan salah. Secara umumnya kita kata kita duk ngaji sokmo bab pegangan, tapi mungkin ada orang yang terkeluar, orang yang terkecuali. Maka dalam bab ni kebimbangan sangat besar. Ulama mengatakan bahawa li'anil khatar fi hazal fanni azim. Kebimbangan, ketakutan dalam bab ilmu usuluddin ni kebimbangan yang besar. Kebimbangan yang besar, takut terkadang ada. Ha, kalau ada seumpama tu habis. Tersalah dalam bab-bab zahir ni kadang-kadang salah lah. Dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang mazhab lain kata tak salah. Ha, tapi kalau tak salah dalam bab pegangan habis. Maka setengahnya, setengah hak qada dan qadar Tuhan ni, kebajikan, hak baik, iman, taat, dan kejahatan, hak jahat, kufur, maksiat, itu pun kodok dan kodak Tuhan. Dan manfaat dan mudarat, kodak dan kodak Tuhan. Dan iman, kodok dan kodar Tuhan. Dan kufur, kodok dan kodar Tuhan. Semua yang berlaku. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang terdetik di hati kodok dan kodar Tuhan. Tidak ada berkelip mata qada dan qadar Tuhan. Mana pun tidak ada walaupun sebesar zarah. Tahu zarah? Orang ni dipanggil atom. Atom ni benda yang halus tau. Benda halus yang tidak boleh dibahagi, kan gitu? Bukan atom Amerika Nagasaki tu, bukan tu. Ha, tu atom lain tu. Ini atom benda yang halus. Tidak ada satu perkara yang sebesar zarah sekalipun yang berlaku di bumi, di langit yang bukan qada dan qadar Tuhan. Ketetapan Tuhan, bukan perbuatan. Semua sekali. Ketetapan Allah yang bersifat iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrat. Semua sekali. Sebesar zarah pun tak ada yang berlaku melainkan ketetapan iradah Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrat. Ini akidah yang sebenar. Ha, kemudian dia ada sambungan pula. Ikhtiar kita nak letak di mana? Usaha kita nak letak di mana? Ikhtiar ni pilihan. Kita memilih untuk melakukan satu-satu perbuatan, kemudian kita buat. Kita buat satu-satu pekerjaan. Ha, nak letak di mana pula peranan ikhtiar dan usaha? Sebab apa? Dalam bab ikhtiar sini pula, keluar pula ada qadariyah, ada jabariyah. Ha, dalam bab ikhtiar usaha, qadariyah, setengah pandangan ulama mengatakan kapi, kekan raka selama-lamanya. Setengah pandangan mengatakan dosa besar. Ha, khilaf antara kapi dengan dosa besar ni, qadariyah. Ha, jabariyah, ulama kata dosa besar. Dia ada sikit-sikit je. Dekat-dekat je. Ha.
ngaji tauhid fardu ain sampai tahap kita boleh letak molek tu. Ahli sunnah macam mana, sebaliknya qadariyah macam mana, jabariyah macam mana. Oh ni sebut nama ni, sebut nama qadariyah jabariyah, tak ingat nama pun tak apa, janji kita tahu manakah pegangan yang sebenar. Kalau tak sebenar nama apa tu, tak tahu nama pun tak ada masalah, tahu nama lagi molek, mudah kita menjadikan panduan kepada kita. Itu kena tu molek pula. Sebab di sini disebut tiada terlintas di hati melainkan qada dan qadar Tuhan. Dan kalau hati memilih, kalau terlintas di hati pun tiada melainkan ketetapan Allah dan perbuatan Allah, macam mana dengan pilihan hati? Faham tak? Sekarang ni tiada terdetik di hati, tiada terdetik di hati melainkan ketentuan dan perbuatan Allah. Lepas tu hati memilih, yang kita panggil ikhtiar tadi. Oh tu lagi besar. Terlintas di hati pun ketetapan dan perbuatan Allah, hati memilih. Memilih ni benda lama mana dah duduk main di hati ni. Besar ni hati memilih ni. Kalau terdetik di hati pun ketetapan dan perbuatan Allah, macam mana pula pilihan hati? Kalau kata berkelip mata pun ketetapan dan perbuatan Allah, macam mana gerak anggota besar buat kerja ? So kita pula kata gerak nadi pun, kelip mata, gerak nadi pun ketetapan dan perbuatan Allah. Macam mana kita nak letak pula perbuatan kita dengan anggota kasar ni? Ini kena letak molek ni. Ini kena imbang molek. Oh kalau gitu tak ada lah ikhtiar usaha Tuhan belaka jabariyah. Jabariyah, jabariyah akidah yang besar-besar. Berpegang akidah jabariyah, maka ibadah yang dilakukan macam debu yang bertaburan. Ini agama. Ini hak nak kitab minhaj susung perjalanan agama. Anak agama ikut kaedah ni. Tak ada kaedah lain. Nak agama tapi tidak dahulukan bab pegangan tadi. Tak ada tauhid, tak ada fiqh, tak ada tasawuf. Tauhid fiqh ni fiqh tasawuf ni wajib ni. Tak ada. Lepas tu hak sunat-sunat dah sebut dah tu nya. Hak wajib-wajib pun tak ada. Kalau tak ada hak bab akidah, bab tauhid. Kita sendiri nak agama, ini panduan kita. Kita nak bawa agama kepada keluarga kita, ini panduan dia. Kita nak bawa agama, nak cerita agama kepada kawan kita ke, saudara mara kita ke, kita nak bawa ni agama, nak dakwah agama, ni. Dah bawa ni tak ada. Kemah bab pegangan. Ajar bab pegangan molek. Pastikan berpegang dengan akidah yang sebenar, tidak berpegang dengan akidah yang menyalahi sebenar. Ni dalam kitab Usuluddin dan kitab Sifat 20 detail halus. Kemudian Pak Muzali kata ni, hak yang berlaku ni ada hak kebajikan, ada hak kejahatan, ketetapan Allah, perbuatan Allah. Iman, ketetapan Allah, perbuatan Allah. Kufur, ketetapan Allah dan perbuatan Allah. Kita nak tahu macam mana pula tu. Itu rukun iman yang keenam. Beriman dengan qada dan qadar, untung baik dan untung jahat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan hukuman kata keenam kan? Untung baik, untung jahat, semuanya daripada ketentuan Allah dan semuanya daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada perkara yang berlaku walaupun sebesar zarah yang terlepas daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang sebenar. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu bab pegangan. Rukun iman yang keenam.
pergi ke pula kepada syariat zahir. Ini sebab percakapan kita di mula, kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersopan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa jangan sesekali kita sandar perkara yang jahat, perkara yang buruk, perkara yang tak baik kepada ketentuan dan keperbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu susun pula dalam bab percakapan syariat zahir. Yang kita sebut tadi ni bab akidah, bab iman, rukun iman yang keenam. Beriman dengan ketentuan, beriman dengan perbuatan Allah sama ada untung baik ataupun untung jahat. Untung baik iman dan ta'ah, untung jahat kufur dan maksiat. Itu akidah, itu rukun iman. Ha, bab percakapan kena tu molek. Adab kita pula. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman, qul kullum min indillah, kata alimu ya Muhammad, semua perkara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-78 surah An-Nisa. Ayat yang ke-79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsi. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang dari engkau sendiri. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan kita sendiri. Ini adab percakapan kita. Bab pegangan rukun iman yang keenam, baik buruk iman ta'ah, semuanya daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bab percakapan, jangan sesekali kita menyandarkan perkara yang buruk, yang jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram, dosa besar. Bahkan kalau kita menyandar kejahatan kepada Allah, terkadang boleh buat pada kufur. Contoh apa? Kita nak menghalalkan. Allah yang menentukan judi, Allah yang menentukan berzina, apa nak haram? Kufur. Ataupun dia menyandar kejahatan kepada Allah. Berjudi, berzina, minarok ni Allah lah ni. Tujuan untuk menghina Allah, kufur. Itu bab percakapan, kena jaga. Bab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan kita sendiri. Sebagaimana orang duk ceramah, orang duk tazkirah, dia nak tutup majlis dia, yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya. Itu adab. Adapun pegangan, balik kepada rukun iman yang keenam. Baik buruk semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang dengan akidah, yang baik saja Allah taala tentukan, yang buruk Allah taala tidak tentukan, Allah taala hanya mengetahui. Akidah ni akidah yang terpesong, setengah pandangan mengatakan kafir, setengah pandangan mengatakan dosa besar. Hak dosa besar padang dah ibadah yang dilakukan jadi macam debu yang bertaburan. Kalau atas pandang kata kafir, kekal neraka selama-lamanya. Kalau berpegang, Allah Ta'ala hanya menentukan perkara yang baik, perkara yang jahat. Allah Ta'ala tidak tentukan, Allah Ta'ala hanya mengetahui. Ini akidah Mu'tazilah, akidah yang terpesong. Ini tak boleh pakai akal. Kena ngaji molek, kena kemah molek. Ini ngaji ilmu yang pertama-tama, ilmu untuk memastikan kita berpegang dengan akidah yang sebenar. Sebab apa? Madalah itu, terkadang, barangkali, takut berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, ibadah yang kamu lakukan seperti debu yang bertaburan. Ini supaya amal ibadah kita terhasil, jadi dan selamat. Ilmu yang pertama-tama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita kena tekang semua, yang kita kena ulang-ulang semua. Hak orang tua tekang tu molek dah, tapi kita pun kena duk bimbang semua dalam bab ilmu akidah. Sebab apa? Dalam bab akidah ni kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang boleh nampak hak pegang kita betul ke tak betul. Ini ilmu yang pertama. Selesai sini. Kemudian wajib atasmu bahawa belajar barang yang lazim, ini barang yang wajib atasmu mengerjakan dia daripada segala yang wajib syar'iyah. Lagi pula pada cara nak buat amal, hukum pekoh.
tauhid dulu, pekoh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Ini mengikut turutang belajar, belajarnya adalah serentak sebab ketiga-tiga ilmu ni adalah fardu ain, wajib atas masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzukna rizqat talibin, Allahumma zidna ilman wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirrahmanirrahim.